benderanya masih setengah tiang karena lagi keadaan masih berduka ya tentang Queen meninggal. Karena ini masa berduka ini 10 hari, Queen meninggal tanggal 8, berarti ini bendera setengah tiang sampai tanggal 18. Dan ini sekarang tanggal 16, berarti masih 2 hari lagi. Dan cuaca hari ini adalah 16 derajat. Saya ini. Bye bye. Masya Allah, so stunning. Bye. Careful, enjoy. Teman aku dia mau keluar sama temennya juga di sini, mau dinner. Gayanya cucok meong banget ya kan. Oke, lanjut lagi ya. Jadi masih 2 hari lagi buat berduka. Dan cuaca hari ini weathernya 16 derajat. Jadi sepertinya akan dingin, tapi ini bermatahari bersinar, jadi dingin-dingin keanget lah ya. Dan aku pakai sweater aja sama celana jeans. Aku lagi tunggu seseorang juga, temanku juga. Kita mau ke Hounslow. Aku mau ajak kalian buat cobain ada burger halal. Aku lihat kemarin ada tulisannya logo halal dan aku mau coba kayak gimana. Baiklah, kita waiting dia ya. Oh, aku udah sampai Hounslow. Dingin kali lah inilah, berangin. Terus aku beli sweet potato di sini, sweet pot. Jadi ini ubi goreng. 2 pon isinya 5 pieces. Terus tadi aku ikut main games, milih kayak kotak gitu, dicoblos, aku menang fortune cookie dong. Fortune cookie. Aku masukin ke dalam sini, lumayan buat snack. Snack mau cobain ini. Tadi udah cobain aku sebelum beli, sama dia dikasih tester gitu. Mau makan sambil jalan dingin. Ada pasar kaget di belakang aku, dan lagi-lagi ini tuh lebih besar dibandingkan sebelumnya yang aku datengin, dan ini lebih gede. Cuma yang jadi permasalahannya lagi dan lagi cuma bisa pakai uang cash. Sedih aku tuh, aku nggak ada uang cash. Ya sudahlah, mari kita cari Kang Burger aja. Ada yang jual Jasuke tuh, Jasuke tulisannya Magic Corn. Just okay. Cuma aku tak belilah, kalau aku beli itu nanti aku kenyang. Sampai burgernya, beli ini classic smash.
tinggal 3. To be honest ya guys, ini burger tuh burger tipe aku banget. Yang pertama dari rotinya, aku tuh suka banget makan burger kalau rotinya tuh lembek, bukan yang kering karena di grill ya. Jadi tuh rotinya lembek. Terus kedua, ini rotinya tuh manis, jadi seperti roti brioche gitu. And then ini bukan tipe-tipe burger Amerika yang di atas rotinya itu ada biji-bijiannya gitu loh. Jadi nggak tahu aku tipe burger apa, mungkin tipe burger ala-ala lah dari si Burger Best ini ya. Ini nama tokonya itu, nama restorannya namanya Burger Best ya. Kalian bisa searching kalau kalian pergi ke UK Inggris, terus kalian stay di hotel yang dekat bandara, terus kalian muslim, kalian suka makan burger dan kalian bingung mau makan apa. Memang di sini ada beberapa restoran fast food seperti McDonald's yang menjual burger juga. Yang tertulisnya ada beef, ada ayam gitu. Cuma kan tidak ada logo halal ya, karena ini kan di Eropa ya. Jadi kalian bisa pergi ke UK, sorry maksud aku ke Hounslow, daerah Hounslow ini, cari Burger Best ya. Ini tuh ada logo halalnya pas kalian masuk. Dan untuk pegawainya sendiri tuh India dan Pakistan, mayoritas juga di Hounslow ini orang muslim. Jadi kalian gak perlu takut, gak perlu ragu lagi, langsung aja ke Burger Best ini. Terus alasan kedua adalah ini dagingnya ya guys. Dagingnya tuh double patty, artinya tuh dagingnya tuh double ya, dua, ada dua. Terus ada kejunya, serta ada si sayuran, si yang hijau itu yang namanya, aku lupa namanya apa ya, pokoknya sayuran gitu. And then ada onionnya, bawang bombaynya. Aku tuh gak suka makan burger yang bawang bombaynya tuh mentah. Aku suka bawang bombaynya tuh yang disaute, yang dibikin karamel gitu, jadi makin manis. Karena pada dasarnya bawang bombay itu dimakan mentah juga udah manis ya guys. Cuma rasanya tuh terlalu kuat gitu. Tuh lihat tuh, saking dagingnya fresh tuh sampai keluar airnya, juicy-nya gitu ya guys ya. Jadi ini aku percaya banget bahwa dagingnya itu patty-nya dibuat dari fresh, bukan yang seperti di fast food yang udah di frozen. Ini tuh dibuat fresh, makanya pas kalian gigit itu keluarlah si cairan-cairan dari kaldu-kaldu dagingnya gitu guys ya. Jadi aku gak rugi, aku makan kesini sesuai dengan harga tempat. Terus burger ini juga besar ya guys, lumayan sedang kalau untuk aku. Dan untuk restorannya sendiri ini okay, banyak tempat duduknya, ada kamar mandinya juga. Dan aku pakai voice recorder dikarenakan ini musiknya terlalu kencang ya guys, makanya aku pakai voice recorder. Baiklah, setelah makan burger aku haus, tapi ini aku abisin kok guys burgernya. Jadi tidak usah kalian ragu atau khawatir. Aku udah selesai makan burger, terus ini aku nemu supermarket namanya Iceland. Ingat dulu aku pernah ke Iceland berapa tahun yang lalu. Terus aku mau coba, karena dingin banget, jadi aku mau beli noodles, mie, chicken mushroom. Mau coba karena dingin banget, jadi nyampe hotel mau makan ini. Terus di depan aku ngeliat harga jeruk 2 bag, itu cuma 3 pouch, jadi aku mau beli itu ya guys ya. Mari aku tunjukkan. Oh my god, aku akhirnya nemu Haribo, logonya halal dong. I will show you guys. Tuh loh, double chin say. Aku beli 2, aku udah pernah nyobain yang merah ini, panjang-panjang gitu kayak karet, jadi makannya harus rame-rame. Satu lagi mau coba yang biru yang ini. Oke, kita coba. Ini dia, Safran. Ambil 2 pack, harganya 3 pounds. Aku ambil 2. Ini tuh bisa dicampur sama apa? Sama yang gede juga yang bawah, yang large. Bisa dicampur sama itu, cuma aku nggak mau, aku ambil yang kecil-kecil aja. Dan ini mari kita bayar, karena kalau aku lama-lama di sini aku akan
beli semuanya. You know perempuan, kalau sudah masuk supermarket ada aja. Dan ditambah aku gak bawa suitcase koper yang gede. Jadi langsung aja kita ke kasir.